jalan dulu. Kita mau ketemu sama teman-teman kita sambil kita ngopi-ngopi pagi-pagi. Di sini jam berapa ya? 10 ya? 8 derajat kurang. Di sini kurang lebih berapa? 9 derajat? 10 derajat? 8. 8 derajat. Akhirnya kopernya kembali. Kopernya udah kembali. Senang kan? Makasih ya sayang. Kamu udah hubungin orangnya. Ini siapa nih? Hey. Sebenarnya ternyata kita juga pengen ketemu sama orangnya, tapi orangnya tuh harus ngambil koper ke bandara karena jadi kopernya dia yang ketuker itu di bandara nggak boleh diambil. Karena kan kita udah laporin, jadi harus yang ambil tuh orang yang benar-benar sesuai dengan foto paspor. Menurut kamu aku pakai talinya apa enggak, Pak? Bisa. Adek Ryan aja. Rogi diambil karena musim dingin. Ryan jaga ganteng, anak soleh, anak baik. Dolasur. Iya, tenang. Ada. Tolong, Sus. Kamu mau kenapa sih, Dek? Minta tolong, Dek. Tangannya kelelek. Duduk di stroller ya, yang manis. Ya. Siap, Bos. Siap, Bos. Foto. Nanti foto. Iya, nanti foto. Dari Markoci ya? Ada jadi Dino. Lah, jaketmu udah dibawa. Jaket power bank. Wifi tuh. Udah enggak apa-apa, tapi baru sedikit baterainya lah. Enggak bisa. Pepe bola. Pipot tala lewat. Tot. Jadi ada. Ajak ke satu. Satu yang itu. Soalnya bawanya satu lagi yang itu. Itu yang ini. Yang itu kan udah kemarin boleh. Tepeti bola pipo. Sama yang dipakein sepatunya lah. Baso boleh. Tepeti bola pipo. Kalau lewat terus. Anna suka bawa. Kalau bawa jadi tak bawa apa. Sapi ompo. Baby sya jodoh. Ganti lagu ya. Ada kamu mau konser ya, Dek? Ada siapa? Kayak Papa Api katanya. Dingin ya? Enak, Be. Dingin ya? Foto bertiga yuk, ah. Tuh. Udah, foto bertiga. Dingin juga loh. Kena muka asik juga ya, bayarnya. Kena muka asik dulu ya. Langsung merah loh mukanya loh. Oke, pagi. Ada lihat tuh polik deh. Tuh, ada apa polik lihat? Ulang. Ini baru matahari baru terbit. Burung deh. Di sini. Lagunya bagus deh. Keren. Ini lihat keren. Ya itu keren. Kayaknya aku udah enggak sekuat dulu lagi deh menahan keinginan. Kok orang-orang di sini gitu. Tuh orang menikah tuh, lihat orang menikah tuh. Kata duduk di atas itu ya. Kamu aku dan aku sama teman-teman. Ayo Rafa, ayo aja.
Eh, ini. Oke, okay, okay, ini enggak apa-apa, kasih. Kasih Chan-Chan biar kita foto chart. Dipotoin bagi kita. Ini Chan-Chan buat gue yang videoin, gue yang videoin. Oke. Oke, okay, fotografer terbaru, guys. Foto, ayo bertiga. Fotografer. Ini ya. Ya, fotografernya langsung dua. Fotografernya langsung loh ya. Langsung. Asik. Beda-beda ini coba kita lihat hasilnya guys ya, ini udah effort sekali. Oke, sendiri Olik dulu. Olik ayo Ican, asik nih. Gak em apa gayanya sudah yakin banget nih fotografer. Coba lagi ganti ha. Oke. Okay. Ayo Alik. Kan gua pakai ini, pakai HP. Ayo like, kamu like. 1 2 Oke. Udah. Sok edit-edit gitu lah. Asik. Alah. Udah enggak tahu gua. Amolik anak kembar 2 dong, boleh dong. Pedas banget. Boleh cobain. Biar tahu. Pedas, coba aja permainan pedas banget. Coba. Aja mau. Makan. Sok, makan. Nanti kalau pedas dibuang ya. Kayaknya rusak terus. Ini udah jauh nanti kebetulan lihat lagi makan pedas. Pedas banget. Kita sampai ikut sini kan? Pedas. Aduh, mama aja kepedesan. Hah. Sama. Pedas banget. Pedas kan? Terus pakai ini.
gini ya? Ini nantinya luar biasa. Emang enak banget. Pantesan nanti gitu. Kita lagi di kafe namanya Karet. Ini ngantri luar biasa. Ini menarik. Halo. Hai sayang. Halo. Bersama Bang Adila. Tuker sini aja dulu enggak apa-apa. Tuker dulu aja, Mas. Halo, Mas. Mas. Halo. Halo, Tos. Waduh. Halo, Mbak. Ini sama Pak Ardila, Bang Ardila, sama Mbak Karisma. Insya Allah besok kita mau, kok besok? Besok aja ya? Oh iya, tanggal 30. Syuk, besok gelap. Lihat ngantrinya deh. Grabnya dari bawahin, Pak. Padahal masih jam berapa sih? Iya, Pak. Masih jam berapa? Enggak, Bu Sandy tadi mau dipesan makan. Iya. Sekarang jam 11. Jadi ini bersama partner, founder Lenusa. Wah. Pak Adila dan Ibu Karisma. Ini bakal rame banget. Insya Allah, benar-benar Lenusa tanggal 29 kita opening ya. Menunya banyak yang nanya, apa aja Bang? Kemarin Bang Adila udah duluan kan? Rame banget ya. Karena gue udah berapa hari ini full-full semua. Padahal baru suka opening. Kemarin Sule datang. Iya. Udah nge-videoin Sule mahal ini. Jadi kita lihat, udah, pokoknya orang Indonesia kalau datang ke Paris harus mampir ke Lenusa supaya tetap kita budaya makanan Indonesia kita gemparkan di Eropa. Enak banget, ini bentuk awalnya nih. Namanya apa nih Bang? Palmi. Gila, enak banget sih. Kalau sini nggak dibaca ya. Palmi. Nah, jadi ini enak banget. Enak banget, manis pantesan ini nanti makin pagi omeletnya enak makin pagi makin panjang lagi.